أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، pengusi majlis, pengusi surau Nurul Ihsan dan jawatan kuasa, para imam, ketua MKK dan juga jawatan kuasanya, para penduduk, para jemaah Taman Tanjung Minyak Melaka. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan yang penuh barakah ini, pada tempat yang penuh kemuliaan ini, saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian pada majlis ceramah Maulidur Rasul, sambutan peringkat taman dan peringkat surau Nurul Ihsan. Semoga majlis yang kita langsungkan pada malam ini merupakan sebahagian daripada terjemahan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai terjemahan dalam kecintaan kita pada agama ini, dan juga terjemahan kepada nilai perhambaan kita kepada Allah dalam mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini kali kedua saya datang ke Melaka selepas beberapa tahun lepas di Masjid Selat yang jemput saya ketika itu imam dah almarhum, dah meninggal dunia pada usia yang muda, dan beliau yang membawa saya ke Melaka buat kali pertama, dan ini kali yang kedua saya menjejaki kaki saya ke bumi Melaka. Walaupun kebanyakan kuliah-kuliah saya banyak di negeri Johor Darul Ta'zim, Pahang, Terengganu, dan sesekali saya akan pergi ke Selangor, dan program TV bukanlah bersifat tetap. Biasanya saya setahun 6 kali masuk TV, biasanya 6 kali. Bulan 3, bulan 8 dan juga bulan 11. Yang Isnin ni, Selasa ni insya-Allah program Tanyalah Ustaz jam 7 pagi sehingga 8:30. Ini rutin program saya setiap tahun. Paling kurang saya muncul 6 kali lah muka saya. Melainkan kalau saya tolak kerana ada masalah-masalah tersebut. Kerana biasanya keutamaan saya lebih menyampaikan ilmu di bumi Johor Darul Ta'zim. Kerana tenaga pengajar di Johor taklah seramai di negeri-negeri lain, dan juga kerana surau yang banyak, masjid yang banyak, dan juga tempat pengajian yang begitu banyak, menjadikan saya kurang keluar daripada negeri Johor, kurang lah. Tambahan pula saya ada pusat pengajian saya sendiri di Pasir Gudang, namanya Pusat Talaqqi, yang setiap hari kita ada kuliah-kuliah agama yang kita jalankan secara rutin dengan menggunakan kitab-kitab. Dan Alhamdulillah kita dah khatam sebanyak 40 buah kitab, lebih 40 buah kitab dalam pelbagai cabang ilmu. Kerana tujuan saya supaya semua yang datang belajar, belajar secara konsisten, bukan sekadar mendengar ceramah umum tanpa membawa balik bukti pelajaran dan pemahaman, sehingga kita pulang tanpa kita ingat apa yang kita dengar.
Kerana sifat kita manusia, tuan-tuan sekalian, wa masumyal insan illa linisyanihi. Tidak dinamakan manusia itu insan melainkan kerana sifat pelupanya. Kita ni insan diambil daripada perkataan nasiya yangsa. Insan yakni makhluk yang senantiasa lupa. Dan ini adalah sajiyah, tabiat semula jadi kita, fitrah. Sebab itu saya lebih suka belajar secara berkitab. Kalau tak ingat, nanti balik buka kitab kembali, tengok balik. Dan barangkali tuan-tuan akan datang boleh mengajar orang lain pula. Kerana guru-guru kita akan mati, tapi kitab dia tak mati, dia akan kekal dicetak. Sehinggalah tempoh yang cukup panjang. Saya akan mati, ustaz-ustaz yang lain, ustazah-ustazah yang lain juga akan mati. Akan mati bersamanya ilmu yang ada padanya. Namun yang ada dalam kitab tidak mati. Kerana itu kita perlu mengubah cara pengajian, pembelajaran kita supaya lebih konsisten, supaya ilmu itu terus dapat kita warisi dari generasi demi generasi, dan kita sentiasa ingat ilmu tersebut sepanjang usia kita hidup. Kerana keperluan kita pada ilmu lebih daripada keperluan kita kepada makan dan minum. Kerana setiap pergerakan kita ada dosa dan pahala. Sama ada apa yang tuan-tuan lakukan ini dicatat di sisi Allah pahala, atau sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang diucapkan melainkan adanya malaikat raqib dan atid yang menulis dan mencatat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan maulid Rasul, mari sama-sama kita mengimbau kembali sejarah perjuangan agung serta pengajaran-pengajaran yang wajib kita ambil pelajarannya, iktibarnya. Di atas kelahiran manusia yang agung ini, Allah Ta'ala sebut dalam surah Saba pada ayat yang ke-28 dengan firman-Nya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tidak aku utuskan, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh makhluk Allah sebagai pemberi peringatan, yakni menjanjikan syurga sesiapa yang mentaati dan mengikuti ajarannya, dan sebagai pemberi amaran, yakni memberi amaran siapa yang mengingkarinya dan menderhakainya, maka tempatnya dalam neraka. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi banyak manusia tidak mempedulikannya. Yang dimaksudkan banyak manusia yang tidak mempedulikannya, yakni yang tidak mengetahuinya. Kalau mereka mengetahuinya, nescaya mereka tidak akan meninggalkan walau sedikit pun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita belajar sirah dan sejarahnya. Ya, bila kita sebut Rasulullah, kita lebih senonim menyebut kalimah sirah daripada menyebut kalimah sejarah, history. Kerana sejarah ialah suatu ilmu yang kita cuma ingatkan apa yang sudah berlaku dan kemudian habis. Itu namanya sejarah. Tetapi kalau kita sebut sirah, artinya sejarah yang di dalamnya ada pengajaran dan pembelajaran yang mesti kita terjemahkan dalam kehidupan kita hari ini, yang wajib kita ikuti dalam kehidupan seharian kita. Maka sebab itu dikenali sebagai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan sekadar sejarah halwa di telinga atau cuma tulisan di buku-buku, di kertas-kertas, di majalah-majalah, atau satu gerak kerja mengangkat tokoh sebagaimana kita mengangkat tokoh negarawan, tokoh hartawan, tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat. Tidak. Kerana waktu kita mengangkat tokoh-tokoh tersebut, hanya kita nak beritahu kemuliaan dia. Itu sahaja. Tetapi waktu mana kita menyebut sirah Rasulullah, kemuliaan Rasulullah yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, yang wajib kita mengikutinya. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, bila Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsiran. Sesungguhnya
pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun, contoh tauladan kepada sesiapa yang benar-benar mentaati Allah dan beriman kepada hari akhirat dan ingin menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Allah jelaskan kepada kita, Rasulullah bukan sejarah yang dibaca dan didengar, tetapi sejarah dan sirah untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berekonomi, dalam kehidupan bernegara, sehingga kepada politik perang, sehingga kepada semua perkara yang meliputi kehidupan kita. Allah sebut dalam suratul Hasy ayat yang ketujuh, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang datang daripada rasulmu, yang disuruh oleh rasulmu, maka ambil, wajib ikut, dan apa yang dilarangnya maka hendaklah engkau jauhi. Inilah dia Maulidi Rasul yang kita nak sambung. Bukan sekadar mengkisahkan pengkisahan sejarah, bukan sekadar itu. Sebagaimana kita baca kisah sejarah yang saya sebut, tokoh-tokoh negarawan lain-lain, kita belajar sejarah Han Tua, sejarah Han Jebat, sejarah Napoleon Bonaparte, sejarah sekian-sekian pakar-pakar dalam bidang dan ilmu masing-masing, ia cuma untuk memuliakan orang tu, tak lebih pada tu. Tetapi bila pergi pada sejarah Rasulullah, sebenarnya ia sejarah untuk muliakan kita, untuk muliakan umat kita, untuk muliakan umat Islam semuanya. Kerana Rasulullah itu ialah Islam yang dibawanya. Dan kalau kita keluar berpaling daripada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtaghi bighairi ma a'azzanallahu adzallanallah. Kita ini kaum yang mulia sebab kita pegang Islam. Tetapi kalau kita cuba cari kemuliaan lain daripada Islam, Allah akan hina kita. Tuan-tuan sekalian, sejarah Rasulullah dipelihara rapi. Sejarah Nabi-Nabi yang lain tidak dipelihara rapi. Sebab mereka tidak menjadi contoh tauladan pada umat akhir zaman. Sebab mereka semua bukanlah Nabi-Nabi akhir zaman. Tetapi sejarah Rasulullah dipelihara dengan begitu sempurna, sehingga kita tak jumpa dalam dunia ini seorang manusia yang peribadinya lengkap untuk dikarang dan ditulis, diperdengarkan, dibacakan. Tuan-tuan, sejarah kita lah, kalau tuan-tuan hidup 40 tahun, 50 tahun, agak-agak tuan-tuan boleh cerita tak sejarah ni pada anak-anak tuan-tuan? Boleh, tapi berapa minit boleh cerita? Banyak mana pelajaran yang anak-anak kita boleh ambil? Tak banyak. Kita cerita dulu ayah duduk asrama, panjat pagar, pergi makan kat luar. Dulu ayah kerja, dulu ayah kahwin dengan mak kamu, sekian-sekian. Sejarah kita macam just suatu benda yang halua di telinga. Seronok dengar macam tu lah. Tapi anak-anak seperti tak mampu ambil pengajaran. Dan sejarah kita juga tidak lengkap. Banyak ruang-ruang ditinggalkan. Banyak benda kita tak nak cerita sebab ada PA yang tak elok. Ni skip ni tak boleh cerita. Ni zaman ayah, begini perangai, ni anak-anak tak boleh dengar. Teruk ni. Tetapi sejarah Rasulullah tidak ada satu pun yang tersembunyi. Pertama, sejarah Rasulullah lengkap. Yang kedua, tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, datang daripada sumber yang sahih. Yang keempat, ia dipelihara semenjak awal lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa baca buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita orang Melayu yang kalau jenis belajar lah, dia mungkin kenal sirah, kitab sirah nama Nurul Ihsan. Kita sirah yang bernama Nurul Yaqin. Tak sejarah, belajar cara jawi. Atau mungkin orang yang mengaji bahasa Arab sikit, dia mungkin pernah mendengar sejarah namanya Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar oleh Mustafa Sibai. Atau yang belajar tentang Sirah Nabawiyah oleh Dr. Abu Syahbah. Atau mungkin dia belajar tinggi sikit Sirah Ibn Hisham. Atau dia belajar dalam tafsir atau dalam Tarikh Muluk wal Umam oleh Imam Tabari. Atau Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir. Ini kitab sejarah. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan sekalian,
Sejarah Nabi kita Muhammad SAW dipelihara semenjak awal lagi, sehingga tidak ada yang tersembunyi perjalanan hidup baginda SAW. Para sahabat merakamkan segala detik perjalanan hidup Rasulullah. Dari mula baginda dilahirkan dengan segala keajaiban dan irhasat. Apa itu irhasat? Perkara-perkara ajaib yang berlaku sebelum seorang itu menjadi Nabi. Irhasat dengan mimpi yang dimimpikan oleh Aminah binti Wahab. Melihat bagaimana kandungan ini, kandungan yang luar biasa. Kelahirannya sebagai manusia yang luar kebiasaan. Sehingga diceritakan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqa, kitab sirah lama. Waktu mana lahir Rasulullah, orang Yahudi pergi ke Mekah. Lalu Yahudi ini berkata, adakah hari ini ada seorang bayi yang lahir? Sebab aku melihat tanda-tanda bahawa ini waktu Nabi akhir zaman lahir. Lalu kata orang Mekah, bagi setahu kami tak ada. Cuba cek. Pada hari itu cuma seorang bayi yang lahir. Cek punya cek, dilahirkan di rumah Abdul Muttalib. Seorang budak yang hebat yang dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi bila tahu hari itu, pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, lahirnya seorang bayi daripada suku Bani Quraisy, maka Yahudi tadi pingsan. Kenapa pingsan? Dia kata celaka Yahudi. Intaqalat nubuwah min Bani Israel ila Quraisy. Celakalah orang Yahudi. Kerana Yahudi menunggu-nunggu Nabi akhir zaman, mereka beranggapan kononnya Nabi ini akan lahir dalam bangsa mereka. Tiba-tiba lahir dalam bangsa Arab. Pengsan Yahudi itu. Dia Yahudi pertama yang tahu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana orang lain belum tahu ini Nabi? Belum tahu. Kerana mereka membaca kitab Taurat. Dan Allah sebut dalam Quran bagaimana ahli kitab, mereka lebih tahu daripada orang Arab itu sendiri, hatta keluarga Nabi yang terdekat, bahawa akan lahir Nabi di kalangan mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Bahawa mereka ahli kitab mengetahui akan kedatangan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Dan tuan sekalian, Rasulullah lahir, orang dah jaga sirah dia. Sehingga Rasulullah membesar. Sehingga dia yatim yang sempurna. Mati ayahnya, mati ibunya. Bukan mati atuknya, sempurna yatim dia. Dia orang kalau yatim, setakat hilang ayah, mak boleh backup. Atuk boleh backup. Ni mak tak ada, atuk pun tak ada. Tinggal bapa saudara yang punya anak yang ramai. Berbelas anak, tahu nak jaga seorang lagi Nabi Muhammad SAW. Maka semua ini dirakamkan. Sebab itu kalau kita lihat kronologi bagaimana sejarah Islam dibukukan, sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mencatat sirah namanya Urwah bin Zubair, yang meninggal tahun 92 Hijriah. Tuan-tuan kenal Urwah bin Zubair? Dia ni anak kepada Zubair bin Awam. Kenal Zubair bin Awam? Sahabat Rasulullah, salah seorang dijamin syurga, suami kepada Asma binti Abi Bakri. Urwah dia menulis dan mencatat sejarah Rasulullah jaga. Selepas itu datang anak Uthman bin Affan, namanya Iban bin Uthman bin Affan, pada tahun 105 Hijriah, dan dia membukukan sirah. Ketika mana sirah Nabi-Nabi lain tidak dibukukan sebegitu rapi, dijaga penuh dengan maklumat, syarat dengan pengajaran. Lalu selepas Iban bin Uthman datang Wahab bin Munabbih, yang meninggal tahun 110 Hijriah, membukukan sirah Rasulullah. Maka selepas itu datangnya seorang ulama nama Syurahbi bin Sa'ad, yang meninggal tahun 123 Hijriah. Kemudian sesudah itu datang Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, yang meninggal tahun 125 Hijriah, dikarang sirah Nabi. Maka datang seorang ulama namanya Imam Ibn Ishaq pada tahun 150 Hijriah. Dan datang seorang lagi ulama namanya Ibn Hisham, mengarang sirah Ibn Hisham.
yang waktu saya kat Mesir dulu, kita orang bertalaki dua kitab sirah. Talaki ni tuan-tuan sekalian maknanya kita belajar berkitab, mengadap guru mulut ke mulut. Talaki tak boleh duduk jauh macam ni. Ni duduk jauh macam ni panggil kita dengar je, bukan talaki. Talaki ni memang rapat lutut dengan tok guru. Tok guru tengok muka kita yang tidur dia nampak, yang menguap dia nampak. Talaki. Saya belajar kitab Imam Ibn Hisham, sirah Ibn Hisham, daripada guru kami yang masih hidup, Profesor Dr. Sa'adul Jawish. Belajar lagi satu kitab daripada Profesor Dr. Ali, namanya kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Imam Mubarak Furi. Kitab ni semua terjemah bahasa Melayu. Dah terjemah bahasa Melayu. Sirah. Tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa sirah Nabi SAW lengkap dipelihara dan dijaga. Dia tak macam sejarah Nabi Isa AS. Orang Kristian pun tak jaga sirah Nabi Isa secara susu galuh, ketepatan, kesahihan bukunya. Tidak ditulis sejarah Nabi Isa, melainkan selepas 200 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, baru ditulis. 200 tahun, banyak mana dah hilang, dah miss. Tidak ditulis sejarah Nabi Musa oleh Yahudi, melainkan selepas 200 tahun kematian Nabi Musa. Apatah lagi Nabi-Nabi lain. Tapi Nabi Muhammad SAW ditulis. Ia lengkap. Tuan-tuan nak tahu Rasulullah pada umur berapa? Zaman remaja, zaman kanak-kanak, zaman dewasanya, zaman bujang terunanya, waktu dia menjadi pengantin, berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, waktu dia bersama dengan orang-orang Quraisy sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, waktu mana dia berdagang, dia berniaga, waktu mana terlibat dalam peperangan pada semuda usia 21 tahun, sehinggalah dia mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Dan bermula era dakwah yang dirakamkan secara sempurna selama 13 tahun di Mekah, disusuli dengan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Diperincikan bagaimana hijrah Nabi. Nanti datang mak hijrah, kita cerita pula bagaimana hijrah Rasul lengkap. Daripada persiapan Nabi awal, siapa yang mula pergi hijrah, kemudian Nabi bersama Bakar bergerak-bergerak, berhenti di Quba, membina masjid Quba, kemudian bergerak ke Madinah, disambut oleh penduduk Madinah yang datang ke rumah Rasulullah, yang memberi hadiah, yang mengucapkan rasa syukur, rasa gembira. Semua dicatat secara sempurna. Sebab itu suatu kemuliaan bagi kita umat Islam bila mampu kita membaca sejarah Rasulullah. Ia sejarah yang amat sempurna, amat lengkap. Bahkan lebih hebat pada itu tuan-tuan sekalian, sejarah Rasulullah ialah contoh tauladan untuk kehidupan kita. Orang yang gagal dalam kehidupan, yang gagal memahami sejarah Rasulullah dalam penterjemahannya dalam kehidupan dia. Hari ini masalah yang paling ketara dalam kehidupan bermasyarakat yang kita lihat tuan-tuan sekalian, apa dia? Perbalahan rumah tangga, derhakanya anak-anak kepada ibu bapa, kurang mengambil berat masalah kejiranan, perbalahan dalam perniagaan, penipuan dalam urusan jual beli, dan demikian juga pada urusan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Manusia hari ini bila mana dia berbalah, berselisih kerana apa? Dia tidak ada idola. Orang hari ini sebut idola. Dia tidak ada ikon, bahkan dia tidak ada kuduah. Tentang kalau kita tengok sifat kita manusia, kita suka tengok contoh orang lain, dan kita suka banding-bandingkan orang lain. Kita nak marah kat suami kita, bang, tengok suami sebelah, bang, suami orang sebelah baik, bang, kenapa abang tak baik? Kita nak marah ke isteri kita, awak tengok isteri orang sebelah bagus, tolong suami. Kita nak marah anak kita, tengok anak jiran sebelah, dia straight A, yang awak ni straight E, kenapa pula? Cikgu sama, sekolah sama, tuition sama. Kita sentiasa suka melihat contoh. Tapi contoh yang kita lihat, contoh yang tidak mampu menyempurnakan kehidupan. Anak kita jawab, mak, abah, dia memang straight A tapi niru. Niru. Suami kita jawab, memanglah awak nampak dia baik, belakang bini dia jahat tu, ada skandal. Kan dia tak perfect. Contoh-contoh itu
tidak memberikan apa-apa ilham untuk orang tu berubah. Waktu tuan-tuan bagi contoh suami yang lain lebih baik banding suami kita, dia tak jadi satu ilham contoh yang baik untuk diikuti. Sebab tak ada keberkatan yang kita contohi orang lain. Keberkatan yang mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana kita suruh orang contoh Rasulullah, tak ada orang nak marah kita. Sebab memang Nabi untuk diikuti. Memang Nabi untuk dicontohi. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kul innama ana basyarum mithlukum." Aku ni manusia macam kamu. Kenapa Nabi kata aku ni manusia macam kamu? "Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Cuma aku diwahyukan. Apa maksud ayat ini tuan-tuan sekalian? Maksudnya Rasulullah melakukan segala amalan-amalan kemanusiaan yang lain. Di sebalik Nabi itu Rasul, sifat-sifat manusia yang lain yang menjadi fitrah seorang manusia yang juga kita lakukan, Nabi lakukan. Nabi berkahwin, Nabi punya anak, Nabi juga kadang-kadang berselisih faham dengan isterinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kawan dan sahabat. Nabi juga punya musuh dan para pendengki. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi imam, dan Nabi juga pernah menjadi makmum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua tentera, menjadi guru, murabbi, mendidik umat. Kata Mustafa Simai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, Duru Semua Aibat, dia kata tidak ada status pun seorang manusia atas dunia melainkan Rasulullah punya status itu. Kalau seorang itu namanya bapa, nak ikut contoh jadi bapa, Nabi lah bapa yang baik kepada anak-anaknya. Kalau seorang itu ditimpa musibah, maka Nabi lah contoh orang yang ditimpa musibah lalu bersabar. Kita sedih mati seorang anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh anak Rasulullah mati waktu Nabi masih hidup melainkan seorang sahaja, Fatimah, yang meninggal dunia selepas Rasulullah wafat. Yang lain semuanya meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Bayangkan kesedihan seorang ayah, dia tengok anaknya Qasim meninggal dunia, Abdullah, Ibrahim, diikuti melihat anaknya bernama Ruqayyah meninggal dunia yang waktu itu menjadi isteri Uthman dalam perang Badar. Kemudian tengok pula Ummi Kulthum meninggal dunia. Kemudian dapat pula berita Zainab meninggal dunia, tinggal Fatimah seorang. Siapa yang diuji sehebat itu? Kalau kita cerita bapa-bapa saudara kita meninggal dunia, mak ayah kita meninggal dunia, Rasulullah sudah melaluinya. Nabi kehilangan ayahnya ketika mana Rasulullah masih dalam perut. Nabi kehilangan ibunya pada usia 6 tahun. Bahkan kehilangan datuknya pada usia 8 tahun. Dan kehilangan bapa saudaranya Abu Talib ketika dia memerlukan Abu Talib. Inilah Rasulullah. Kalau seorang ingin mencontohi Rasulullah sebagai suami, Nabi suami yang lengkap. Tuan-tuan, kita setakat seorang isteri, Nabi ada 9 isteri. Bagaimana Nabi jaga? Kita seorang pun tak terjaga sebab kita tak ada contoh. Kita ikut kita. Ikut drama Korea, ikut drama Hindustan. Lalu kita didik isteri kita. Maka berentakan rumah tangga kita. Demikian juga anak-anak kita. Nabi bapa yang hebat. Kalau kita datuk, Nabi datuk yang hebat. Tuan-tuan, bagaimana Rasulullah dia nak ke masjid bawa cucunya Hasan, Husain, didukungnya. Hasan lahir tahun 3 Hijrah. Waktu mana Rasulullah meninggal usia 8 tahun. Husain lahir 5 Hijrah. Waktu mana Rasulullah meninggal usianya 6 tahun. Dua orang ni Nabi bawa ke masjid. Kadang-kadang ketika Nabi solat, Hasan naik atas belakang Rasulullah. Kita kalau anak-anak kita kacau waktu solat, mau kita tempeleng dia. Mau kita marah, apa ni anak aku ni, setan ke apa ni kacau aku solat. Tapi lihat Rasulullah, bila datang cucunya panjat belakangnya, masuk celah kangkangnya, Nabi biarkan. Namanya kanak-kanak. Kanak-kanak kerjanya main. Kalau dia duduk diam macam kita, namanya orang tua. Dia tak jadi kanak-kanak lah. Nama kanak-kanak, masa saya ceramah budak-budak depan, bersilat diorang tu. Biarlah dia bersilat, namanya budak. Jangan orang tua bersilat depan tu. Kalau orang tua bersilat, saya cabut lagi. Budak-budak dia nak main apa benda nak main, namanya kanak-kanak, biarkan dia.
Dia datang sebab sifat budak-budak ni tuan-tuan, dia datang walaupun dia main, dia dengar. Kita orang tua kadang datang tapi tak dengar. Ya, tidur. Budak-budak nampak dia main, cuba balik tanya. Dia ingat. Otak dia ni memorize kuat. Nampak main tapi dia dengar. Sebab itu kita jangan membunuh generasi kita. Dengan cara ke masjid, tak bawa anak-anak, bawa. Sah bising, sah kacau jemaah. Tak apa, kita cuba disiplinkan dia. Pada jemaah juga beri kerjasama, disiplinkan anak-anak. Sebab kalau tidak, tuan-tuan, kata seorang ulama nama Syekh Abbas Madani, dia kata kalau kita tak bawa anak-anak ke masjid, ke surau, akan putus generasi masjid surau, habis. Mati imam ni, mati makmum ni, habislah itu. Tak ada dah. Kita dah kena ada pelapis dia. Sebab anak-anak ni, dia akan dibina dengan kenangan hidup. Kelak dia besar, dia ingat dia main kat masjid ni, dia lah yang curi selipar tu imam, dia ingat. Akan dia jadi lebih baik. Dia akan menyumbang kepada surau ni. Dia akan jaga surau ni. Lebih baik daripada kita jaga. Saya ingat tuan-tuan, zaman saya belajar, ya, kita anak ramai. Macam ustaz tadi pun kata anak dia ramai. Adik-beradik ramai. Saya ingat arwah tuan guru saya, Tuan Guru Haji Harun. Bila dia mengaji, budak ramai ni, masuk saya lah, pakai kain batik, tak pakai kain pelekat, tak ada bajet. Kat sana kain pelekat paling murah, kain batik paling murah berbanding kain pelekat. Pakai kain batik pergi surau. Tok guru ni panggil, budak-budak semua duduk depan. Saya depan. Dia pun ajar buat wudu. Hukum wudu, air yang kita gunakan untuk berwudu. Dia pun cerita, kita kanak-kanak ni cepat ketawa. Cepat ketawa, dia buat kelakar sikit, orang tua tak ketawa dia. Kita kanak-kanak ketawa kuat. Dia pun seronok tengok, dia ketawa. Berarti dia faham. Budak-budak orang tua tak ketawa, dia tak faham. Budak-budak ni ketawa, dia cepat faham. Sense humor dia banyak. Dan dia seronok. Sebab itu bila dia meninggal dunia, kanak-kanak seperti saya masih cari dia, masih ingat dia. Sebab dia tak musuhi anak-anak yang datang. Tak pernah musuhi. Bukan dia meraihkan. Hari ni tuan-tuan, tempat yang anak-anak takut pergi ke masjid surau, semua orang marah dia. Semua orang marah. Maka kita ingat kita tidak ada generasi pelapis. Ini generasi pelapis. Berbalik kepada Nabi SAW. Nabi bawa cucunya Hasan dan Husain. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak ikut contoh sebagai imam, Nabi lah imam. Nabi bila sembahyang memendekkan solat. Nabi kalau dengar kanak-kanak menangis, Nabi cepat-cepat rukuk. Nabi bimbang, ibunya bimbang. Ibunya rasa takut. Kita tuan-tuan bila anak menangis, kita pun datang bimbang. Anak aku ni kenapa? Tengah pula sembahyang tak boleh batal lebih kurang. Imam pula ambil surah Al-Baqarah panjang. Rasulullah SAW bila dia dengar sahaja tangisan anak-anak, dipendekkan bacaan. Nabi bila paling belakang tengok ramai orang tua, Nabi pendekkan bacaan. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihi musarrir wal kabir wa dhal hajar. Seseorang bila mana jadi imam, maka ringankan bacaan kerana di belakangnya kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni lama baca, dia pun main, dan di belakangnya orang tua yang tak boleh berdiri lama, gaul, sleep disc, macam-macam lah, overweight, lebih timbangan. Dan di belakangnya orang yang ada hajat, dia dah tengok jam, lepas ni saya nak kesini, kesana, kesini, kesana. Sebab kalau program lain tak apa, dia boleh keluar macam tu, kuliah panjang sikit, dia boleh keluar ke belakang senyap. Tapi semayang tak boleh lari macam tu. Ada tak tengah semayang lari senyap-senyap lagi? Tak boleh buat. Sebab bila dah masuk solat, dah tak boleh batal. Hukum membatalkan solat secara sengaja haram. Kerana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu amalakum. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan amalan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita lihat masalah umat hari ini yang saya sebut tadi, kerana mereka tak ada contoh tauladan. Yang mentadbir negara tak ada contoh tauladan, maka diperintah mengikut apa yang orang nak. Kadang-kadang menghuru-harakan negara tanpa dia ada satu sikap, satu stand yang tetap demi maslahat umat Islam, maslahat Islam dan maslahat manusia semuanya. Bila mana dia menjadi ayah, dia cuma memenuhi keperluan anaknya.
tanpa dia memikirkan sebahagian cara dia boleh merosakkan anak-anak. Bila mana dia jadi isteri, dia cuma fikir dengar cakap suami dia, tanpa dia memikirkan bahawa dia ada hak yang perlu ditunaikan oleh suaminya. Demikian yang lain-lain. Hari ini tuan-tuan, kita buat kehidupan kita tak ada sistem. Ikut Rasulullah makna ada sistem. Umpama sebuah kereta, ada gear depan, gear belakang, ada gear untuk naik bukit, ada gear untuk kita speed up. Artinya hidup bersistem. Tapi dengan hidup tidak mengikuti Rasulullah, hidup kita tak ada sistem. Lalu apa berlaku? Perbalahan makin ketara, permusuhan makin ketara, penceraian makin tinggi, penderhakaan makin dahsyat, pembunuhan merata-rata. Sebab semua tak ikut sistem, semua berjalan ikut suka hati mereka. Tak ada contoh yang mereka ikut, melainkan contoh-contoh palsu yang mereka dapat dalam filem, contoh-contoh palsu yang mereka baca dalam buku yang tidak tahu asal-usulnya. Akhirnya mereka mencontoh idol-idol mereka, ikon-ikon mereka di kalangan selebriti-selebriti, pelakon-pelakon, sekian-sekian orang yang sebenarnya orang ni gagal. Tuan-tuan, kalau kita baca selebriti Hollywood yang terkenal, semuanya mati dalam keadaan gagal. Yang mabuk, yang mati dalam keadaan bunuh diri. Mereka tak boleh jadikan ikon. Yang terlibat dengan jenayah, yang terlibat dengan seksual, masalah seksual. Pelakon-pelakon, setiap kali pelakon tu kita nak jadikan idol, banyak skandal-skandal yang telah dilakukan. Mereka semua adalah idol palsu yang mereka sedang mencari kebahagiaan. Kalau umat Islam hari ini tak sedar bahawa Rasulullah lah contoh tauladan mereka dalam kehidupan, dan mereka tidak mendalami sirah Rasulullah untuk mengambil contoh-contoh itu dalam menterjemahkan dalam kehidupan, maka kehidupan mereka gagal. Kita akan kecewa. Sebab itu hidup tuan-tuan sentiasa panas baran. Nak marah dia tak tahu saya nak marah siapa. Kucing pun kena tendang sekali marah. Kambing lembu pun kena marah. Kereta pun kena tendang, basikal pun kena humbang. Marah, TV terbelah dua, remote pecah tiap-tiap hari. Handset pun kena hempas. Kita tak tahu kita nak marah pada siapa. Nak marah pada diri kita mungkin. Sebab apa? Kita tidak ada sistem hidup. Bila tak ada sistem hidup, apa jadi? Kita kaji penceraian kadar yang menakutkan. Bercerai ni tuan-tuan macam tanggal baju je. Dia punya mudah. Kita lihat apa yang masalah rumah tangga yang banyak. Dia kahwin bagi nak rock the wedding of the year. Kalau dia kahwin, lepas tu tuan-tuan lihat tak sampai 2-3 tahun bermusuhan, berbalah, mengheret institusi keluarga, anak-anak menjadi mangsa. Lama kelamaan kita akan mendengar berita yang lebih teruk, lebih teruk, lebih teruk. Jawapannya apa? Kerana kita tak ada contoh. Tuan-tuan, Rasulullah lahir, Rasulullah diutuskan ketika mana manusia berbalah berperang. Manusia berantakan antara satu sama lain. Yang kuat menguasai yang lemah. Yang lemah terus ditekan dan dihina. Manusia boleh dicolek untuk dijadikan hamba. Wanita-wanita cuma barang dagangan. Tidak ada hak mewarisi harta pusaka. Bukan mereka yang diwarisi. Bukan kita cerita tamadun jahiliah Arab sahaja. Semua tamadun atas dunia. Bayangkan Nabi Isa diangkat. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 560 tahun. Dia panggil fatrah. Fatrah ialah tempoh tidak ada Nabi. Tidak ada Rasul diutuskan. 560 tahun sehingga Rasulullah lahir. Dalam keadaan dunia, apa masalah dunia? Tidak ada kepimpinan dan contoh tauladan. Bila tak ada contoh tauladan, maka dunia tak ada sistem. Maka mereka berperang, mereka menindas, mereka menipu, riba, penipuan dalam ekonomi luar biasa. Maka Rasulullah datang sebagai contoh. Nabi mulakan, saya teruja bila membaca kisah dakwah Rasulullah dengan sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Tuan-tuan tahu kisah Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Khayyab dan juga Yasir, tiga beranak yang merupakan kelompok hamba yang memeluk Islam.
pada permulaan Islam di kota Mekah yang banyak menerima Islam di kalangan hamba-hamba, seperti tiga orang yang saya sebutkan tadi, seperti Amir bin Fuhairah, seperti Bilal bin Rabah, seperti Khabbab bin Arad. Jumlah hamba berpuluh orang, seperti Zinirah. Mereka ni hamba-hamba. Tuan-tuan, bagaimana mereka terima dakwah Rasulullah? Ammar, dia datang dengar Rasulullah tazkirah dakwah. Nabi bacakan ayat dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu di kalangan lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, untuk kamu saling kenal mengenali. Orang yang paling mulia di kalangan kamu yang paling bertakwa. Ammar selama ini melihat dia hamba ialah bangsa yang dihina selama-lamanya. Kalau dia berkahwin melahirkan anak, dia melahirkan kehinaan, bukan anak. Dia melahirkan sistem perhambaan yang tidak akan berhenti sampai selama-lamanya. Tiba-tiba Islam menunjukkan cahaya sebenar kehidupan. Tidak ada manusia yang boleh diperhambakan. Semua manusia sama. An-nasu sawasiyah ka asnanil mushti. Manusia seperti gigi sikat. Sama. Berfungsi. Amma dengar di balik, wahai ibuku. Itu Sumayyah. Wahai ibu, aku mendengar satu ajaran yang mulia. Kita manusia sama. Bukan orang Quraisy itu lebih mulia dari kita. Allah jadikan kita sama. Lihat tuan-tuan sekalian, Rasulullah bawa bukan falsafah kehidupan, hakikat kehidupan kita. Semua kita sama. Tak ada seorang pun berhak dihina. Tak ada seorang pun berhak kita pandang rendah. Walau apa pun yang Allah beri pada kita, Allah beri kita ilmu, Allah beri kita harta, Allah beri kita pangkat, ini bukan lesen untuk menghalalkan kita hina orang lain. Allah beri kita kemenangan, ini bukan lesen menghina orang kalah. Allah beri kita zuriat, ini bukan lesen menghina orang tak ada zuriat. Allah beri kita suami, ini bukan lesen menghina orang tak kahwin. Andalusia. Tak ada sesuatu pun kelebihan yang Allah beri dengan tujuan untuk kita hina orang. Tetapi Allah beri kelebihan untuk kita berkongsi. Kongsilah. Alhamdulillah saya ada jawatan. Siapa yang ada masalah apa-apa, beritahu saya boleh tolong. Kongsi. Alhamdulillah saya ada harta. Siapa nak pinjam? Siapa yang nak pinjam kemah, kanopi, tak apa. Datang kat saya bagi free. Saya ada harta. Alhamdulillah saya ada anak-anak yang ramai. Siapa perlukan anak-anak saya untuk tolong berkhidmat di rumah dia? Sapu sampah, beli barang, silakan ambil anak saya ni. Banyak anak saya cuti sekolah ni bersepah kat rumah ni. Mana yang tak ada anak, pinjam anak saya. Duduk seminggu tak apa, tolong. Setiap kali Allah beri kelebihan untuk kita berkongsi, bukan untuk kita menghina orang lain. Kalau Allah beri saya tinggi, bukan untuk menghina orang rendah. Saya nak tolong orang rendah. Kalau Allah Ta'ala beri saya sekian-sekian kelebihan, sebagaimana saya katakan, bukan lesen menghina orang. Inilah Islam. Inilah yang Rasulullah bawa. Pernah atau tidak Nabi menghina sesiapa? Kata orang yang paling dipandang hina atas dunia orang miskin. Semua umat memandang hina. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyumni ma'azumratil masakin yawmal qiyamah. Ya Allah, Engkau hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Kenapa Nabi cakap macam tu? Supaya jangan seorang menghina orang miskin. Nabi cinta orang miskin. Apakah tuan-tuan nak hina suatu yang Nabi muliakan? Tak mungkin. Kalau kita diiman walau sebesar zarah, tak mungkin. Ini Rasulullah sayang. Nabi sayang orang miskin. Bahkan Nabi kata makanan paling berkat bila diajak orang miskin datang makan. Khairul walimah, sebaik-baik walimah, jamuan perkahwinan. Yang mana du'ya fihi al-fuqara, diajak fakir miskin datang. Tapi sejahat-jahat jamuan, diajak orang kaya, dibiarkan orang miskin. Ini sejahat-jahat jamuan. Kenapa Nabi cakap macam tu?
Supaya jangan ada orang menghina orang miskin. Tak usah kalau saya jemput dia, salam kau, tak penuh, Ustaz. Kerana dia orang miskin, kita lupa keberkatan. Tuan-tuan yang panggil orang miskin, makanan kita ni berkat. Panggil orang kaya, makanan tak cukup atau terlebih pula. Panggil orang miskin, alhamdulillah, ngam-ngam, Ustaz. Semua boleh makan, semua puji sedap pula tu. Bukan kerana tukang masaknya, keberkatan orang-orang miskin. Sehingga makanan tu jadi sedap, majlis tu nampak meriah. Walau tak buat kat hotel 5 bintang. Walau tak ada bunga, walau tak ada bunga mangganya, biasa-biasa. Tapi dipanggil fakir miskin, Allah tambahkan keberkatan. Tuan-tuan, Nabi ajar kita jangan hina orang. Apa kata Rasulullah? Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu ni dapat pertolongan, dapat rezeki sebab ada orang-orang lemah bersama kamu. Tentu kita dapat rezeki sebab ada orang miskin bersama kita. Kerana syarikat kita menggaji orang-orang miskin, maka kita dapat keuntungan. Urusan kita senang. Senang, alhamdulillah. Saat saya apply ni dapat, apply ni dapat. Mungkin saya bijak, bukan? Keberkatan orang miskin yang duduk dalam syarikat kamu. Siapa ajar ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini sistem kehidupan. Kerana itu mengingati sirah Rasulullah bererti kita kembali melihat contoh tauladan. Dan kita kembali melihat dekat mana, ruang mana yang kita tak contohi Rasulullah, kita kena baiki sekarang. Seorang isteri kena dalami bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita menjadi isteri yang baik. Seorang suami mesti melihat bagaimana Rasulullah tunjuk contoh menjadi suami yang baik. Tuan-tuan, hari ini dalam perkahwinan, saya tekankan perkahwinan sebab ini masalah kita. Tak ada kasih sayang selepas berapa tahun kahwin. Tak ada lepas 5 tahun kahwin, 6 tahun kahwin, 7 tahun kahwin. Tak ada kasih sayang. Tuan-tuan, saya tahu saya handle banyak masalah rumah tangga orang. Maka saya lihat masalah ini berlaku. Ia mula-mula kahwin kerana syahwat, nampak lawa, lepas tu tak nampak lawa. Mula-mula kahwin nampak macam tubuhnya slim, lepas tu dah tak nampak. Mula-mula kahwin nampak macam pasangannya baik. Memang dia orang yang saya pilih, Ustaz. Saya istiqarah nampak dia. Walau bukan jawapan istiqarah, syahwat dia. Tetapi bila selepas beredar tempoh waktu, dia mula melihat segala kekurangan pasangan masing-masing. Saya kata dalam rumah tangga ni, awak pernah tak berdoa biar rumah tangga awak ini sentiasa ceria? Ya Allah, berilah aku dah sentiasa melihat isteri ku cantik menawan. Ya Allah, berilah aku sentiasa melihat suamiku segak bergaya. Biarlah kami sentiasa mencintai antara satu sama lain. Ya Allah, biarlah syahwatku tidak terarah melainkan pada pasanganku. Ya Allah, jangan aku terpesona melainkan memandang pasanganku. Pernah tak kita doa begitu? Atau kita biarkan rentakkan ini berlaku dan menunggu hari adakah saya akan teruskan atau bercerai? Nabi ajar kita doa. Tuan-tuan baca surah Furqan ayat 74. Apa doa yang Allah ajar pada kita? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikan isteri-isteri kami, pasangan-pasangan kami, dengan terjemahan lain bagi para ibu, pasangan-pasangan kami, zuriat keturunan kami, penyejuk hati kami, yang mengembirakan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Tuan-tuan, doa ni kita ucap tak dengan sungguh-sungguh supaya kita bahagia dalam rumah tangga. Tuan-tuan, orang-orang kafir, rumah tangga mereka dah rosak lama. Sampai mereka tak nak kahwin. Tak nak kahwin dekat Amerika, dekat UK. Sekian negara maju, kahwin ni tak laku. Mereka lebih suka hidup tanpa kahwin, ikatan perkahwinan, duduk serumah. Sebab mereka takut bercerai. Kalau dengar seorang tu boleh bina rumah tangga 5 tahun, mereka kata, wow, hebat. Mereka mencemburi orang Islam yang rumah tangga mereka ternyata lebih tahan. Tentang rumah tangga paling tahan dalam dunia, secara overall, rumah tangga umat Islam kuat, dipertahankan. Kerana kita dalam perkahwinan ada sistem, cerai satu, dua, tiga.
Orang kafir dia tak ada istilah cerai 1, 2, 3. Nak cerai, cerai. Datang balik, cerai. Datang balik, cerai. Datang balik. Kita cuma 3 kali peluang. Dan setiap peluang ada satu tempoh masa rujuk untuk berfikir. Fikirlah anak-anak. Fikirlah balik. Betul tak cara kamu buat? Lalu rujuk. Cerai balik, ada lagi tempoh. Fikir. Cerai lagi, tempoh ini lagi panjang. Sehingga wanita itu berkahwin dengan lelaki lain. Semuanya ini supaya kita benar-benar berfikir panjang sebelum bercerai. Ini sistem dalam Islam Nabi ajar. Sebab itu rumah orang tangga, rumah tangga umat Islam kental. Tetapi tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian, bapa-bapa sekalian, Nabi ajar pada kita bagaimana nak kekalkan hubungan rumah tangga. Saya ingat ada satu kisah. Suami isteri asyik bergaduh je diorang, gaduh. Mereka datang jumpa Rasulullah. Dia kadang-kadang rasa meluap panas, tak tahu kenapa. Sebab saya kalau duduk dalam rumah bergaduh, tapi kalau melancung tak gaduh. Duduk je rumah rasa macam nak tengok suami macam nak telan. Suami pun tengok saya, tengok kat rumah memang serabut mata tengok awak. Kita ingat rumah ni ada gangguan pelesik, manalah orang hantar ni. Walah kalau kita tengok kesilapan kita. Duduk dalam rumah pakai baju kelawar, nak keluar pakai baju lawa. Memanglah suami bila keluar dia tak marah kita, baju lawa. Balik rumah tukar baju kelawar. Suami pun sama. Balik rumah cuma nampak perut je. Oh, tak pakai baju. Keluar nampak handsome, segak, lawa. Sebab tu mereka suka keluar. Jin tu bukan kat rumah, jin tu dalam diri dia. Tak ada kena mengena rumah tu. Dia duk kata rumah ni panas, rumah ni panas. Dah panggil 10 orang ustaz. Tak jadi. Realitinya dalam kehidupan dia. Tuan-tuan dia, suami sini bergaduh. Datang jumpa Nabi SAW. Nabi kata sini. Nabi pegang dua kepala. Saya pun pernah buat juga tu. Laki bini bergaduh, saya pegang dua kepala. Baca doa. Allahumma ahbib ihdahuma ilal ukhra. Ya Allah, jadikan mereka saling mengasihi antara satu sama lain. Pegang. Dia tak boleh kita pegang, orang lain kena pegang. Kita pegang ni diantuk kepala. Pegang, suruh ayah mertua pegang, pegang kepala. Baca doa. Allahumma ahbib ihdahuma ilal ukhra. Ya Allah, jadikan setiap seorang mengasihi yang seorang lagi. Lepas itu suami isteri tak balas lagi. Tentang doa. Ini Nabi tunjuk. Supaya kita nanti bila ada masalah tengok bagaimana penyelesaian Nabi SAW. Kita tak penyelesaian kita ikut cara kita. Sebab tu kita banyak menyesal. Dalam hidup kita menyesal didik anak-anak. Kita menyesal berkahwin. Menyesal itu, menyesal ini. Kerana kita tak pernah buat sesuatu. Ada contoh tauladan. Maka kita rugi dalam kehidupan. Walhal Allah jadikan tuan-tuan dengan sambutan Maulid Rasul peluang untuk kita muhasabah kembali sejauh mana kita mencontohi Rasulullah SAW dan sejauh mana kita faham kehidupan Nabi SAW. Sebab saya dah sebut pada permulaan tadi, sejarah Nabi bukan untuk kita hafal, bukan untuk kita just rakam, tapi untuk saya cari ruang mana saya tak praktik sunnah Nabi. Cara makan Rasulullah SAW, saya pun tengok, oh ni cara makan rupanya. Sebab tu Ustaz, selama ni kita makan tak berkat, tak habis, buang dalam tong sampah. Lepas tu kita cerita tak ada duit beli makanan. Kerana sunnah Nabi tidak terlaksana di situ. Kita bila bersama hubungan suami isteri, Ustaz kenapa hubungan suami isteri saya suram? Ya kerana doanya tak ada. Nabi akan ada doa bersetubuh supaya jangan ada syaitan yang ganggu kita. Nabi ajar kita adab-adab berjimat. Tuan-tuan, saya rasa tak ramai orang tahu tentang adab berjimat dengan sempurna. Ada beberapa buah kitab saya baca. Saya nak ajar pun dia punya 18 XGX macam tu. Dia tak sesuai budak-budak dia. Ada satu kitab karangan Idris Marbawi. Terjemahan. Yang mengajar cara adab sempurna. Ada satu kitab namanya Ar-Risalah Fi Tahriril Mar'ah Fil Asr. Ar-Risalah Fi Tahriril Mar'ah Fi Asr Risalah oleh Dr. Abdul Halim Abu Syukah. Ni saya khatam beberapa kali masa saya buat tesis. Saya baca bab tentang adab-adab bersama isteri dan suami. Luar biasa Islam aja, luar biasa. Sehingga seorang suami tidak mungkin mati syahwatnya waktu bertemu isterinya. Atau si isteri hilang keinginan waktu bersama suaminya. Melainkan mereka merasakan hangat. Ha, itu mukadimah tak diteruskan.
Saya nak beritahu bahawa Rasulullah punya contoh yang sempurna. Untuk saya, tuan-tuan ikut, Nabi waktu bersembahyang, Nabi tunjuk contoh tauladan yang hebat. Nabi lepas sembahyang, Nabi ajar cara menyantuni jemaah. Kita kadang-kadang tuan-tuan solat berjemaah tak reti menyantuni jemaah. Rasulullah lepas sembahyang di paling belakang. Kita duduk tengok depan, orang hilang pun tak tahu. Nabi lepas sembahyang paling, dia tengok satu-satu muka sahabat dia. Tengok. Kemudian sebelum mereka bersama Nabi dialog, Nabi kata, semalam ada orang mimpi apa-apa tak? Cerita mimpi ni seronok. Siapa semalam bermimpi? Kata Rasul. Setiap kali Nabi solat subuh, Nabi paling ke belakang, Nabi tanya sahabat-sahabat, siapa ada mimpi semalam? Cerita, aku nak takwil. Sahabat teruja. Itu punca mereka nak datang solat subuh sebab boleh takbir mimpi. Kita kan malam biasa datang mimpi. Mimpi ni misteri dalam hidup. Rasulullah datang takbir mimpi. Tuan-tuan, kalau kita baca surah Yusuf, Nabi Allah Yusuf hebat kerana dia mentakbir tiga mimpi agung, tiga mimpi besar. Mimpi dia melihat segala planet, matahari dan bintang sujud pada dia. Mimpi raja yang melihat tujuh ekor lembu gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu kurus, tujuh tangkai kering dengan tujuh tangkai yang subur. Kemudian mimpi banduan, seorang roti diletak atas kepala dipatuk oleh burung. Seorang lagi mimpi menuangkan arak. Maka Nabi Allah Yusuf takbir. Surah Yusuf pada juzuk yang ke-12 menceritakan tiga takbir mimpi yang hebat yang dibuat oleh Nabi Yusuf, yang ditakbir oleh Nabi Yusuf AS. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW, dia takbir ratusan mimpi. Berarti kalau tuan-tuan baca hadis Nabi, banyak Nabi takbir mimpi orang ni, mimpi orang ni. Mimpi Abu Bakar, mimpi Umar, mimpi Uthman, mimpi sekian sahabat, sekian sahabat. Jadi seronok. Sebab tu Rasulullah bila sembahyang subuh paling tengok sahabat, mana tak ada Nabi tanya, ni mana tak ada? Oh, mereka kata dulu ada anak dia mati. Oh, kalau macam tu kita ziarah. Kita ziarah. Maka Nabi ziarah. Kenapa kamu ya Rasulullah, anakku meninggal dunia? Lalu Rasulullah menghiburkan dia, tidakkah kamu suka? Atau mana kamu suka? Anak kamu membesar. Membesar, berkahwin, beranak pinak sehingga kamu melihatnya dia berjaya. Atau anak kamu menunggu kamu di pintu syurga dan dia tak akan masuk melainkan selepas kamu masuk. Lalu sahabat ni kata, ya Rasulullah, kamu telah menghiburkan aku, bahkan aku redha anakku meninggal dunia untuk menunggu di pintu syurga. Tuan-tuan, ini ucapan takziah yang hebat. Kita dengar anak mati, bang takziah, bang takziah, macam mana nak gembira? Takziah je, takziah, takziah. Tuan-tuan, ucapan takziah maknanya mengucapkan sesuatu yang gembirakan dia. Kalau setakat tuan-tuan ucap takziah, orang tak gembira. Dengar bini mati, takziah, takziah. Cuba hiburkan dia, mang, jangan bimbang. Moga Allah tempatkan dia di kalangan wali-wali kekasih Allah. Sebab saya kenal si awak orang baik. Dan semoga Allah gantikan awak orang isteri yang lebih baik pada dia. Senyum tu, senyum. Tentang saya dah test benda ni. Saya jumpa seorang sahabat saya, isteri dia mati, saya pergi salam. Saya kata, moga Allah Ta'ala tempatkan dia di kalangan orang baik. Dan moga Allah mempercepatkan jodoh awak. Terus senyum, tak jadi nangis. Tentang itulah takziah. Takziah bukan sebut saya takziah. Takziah menyebut suatu benda yang dia gembira. Moga Allah beri pahala yang besar atas ujian ini. Moga Allah menggantikan gantian yang baik. Moga Allah Ta'ala menjadikan kamu sentiasa tabah dan kuat menghadapi ujian. Ini takziah. Nabi ajar, Nabi pergi pada orang yang mati anak, moga anak kamu tunggu kamu di pintu syurga. Dia akan menarik baju kamu supaya kau masuk dalam syurga. Sahabat, ya Rasulullah, kamu mengembirakan aku. Tentang demikian Islam, Rasulullah ajar. Sebab itu saya katakan, apapun dalam kehidupan kita, kita nampak contoh Rasulullah. Kan itu sirah Nabi bukan cerita, tapi dia contoh-contoh yang kita kena ikut. Tauladan-tauladan yang kita perlu ambil, bukan hukum hakam yang kita kena patuh. Inilah Nabi SAW. Kita baca kisah rumah tangga Nabi. Nabi bergurau dengan isterinya. Pertama bergurau secara panggilan. Tuan-tuan, Nabi bila panggil Aisyah, demikian isteri lain. Kadang-kadang Nabi panggil nama pendek, Aisyah. Kadang-kadang Nabi panggil dengan kunyah, ya Umma Abdirrahman, Mak Rahman. Kadang-kadang Rasulullah panggil, wahai anak Siddiq. Panggilan-panggilan yang berlainan.
Kerana wanita ini isteri waktu dipanggil nama-nama belaina, dia rasa suatu kelainan. Ni asyik panggil mak dia, mak dia, mak dia. Eh, mak dia tengok anak dia. Mak dia. Siapa ketua mak dia? Tua sikit nenek dia sini, nenek dia. Kita panggil ungkapan yang nampak tua, kita pun dah tak selesa. Cuba sekali panggil ayah, nama dia penuh. Siapa nama penuh dia? Salmah binti Sa'id. Sini. Isteri rasa lain, macam duduk sekolah rendah dulu kena panggil nama. Salmah binti Sa'id. Ya bang, seronok. Ni dia panggil mak dia sampai ketua. Dia tak rasa kelainan. Sesekali panggil dengan panggilan yang berlainan. Contoh kalau orang panggil sayang, dia sayang tu mula-mula terasa. Sayang, sayang, bila benci, ayam, ayam. Daripada sayang, dia jadi ayam, ayam, lepas tu ayam, meledak. Tak, jangan biasakan sebut sayang mereka pada waktu tertentu. Sebab sayang ni dia tak boleh panggil selalu, dia hilang. Dia punya aura dia. Sesekali sayang, lain. Asyik sayang, sayang, akhirnya orang letak nama dia, anak dia, sayang dia. Dia tak rasa apa dah. Ini Rasulullah. Dan lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia boleh bergaul senda dengan isterinya walau dia seorang pemimpin negara. Sebab di rumah dia sebagai suami, bukan pemimpin, suami. Maka si isteri tidak mahu suami balik bawa jawatan dia ke rumah. Kalau suami dia pengarah, balik rumah pengarah juga. Isteri tak nak yang ni. Isteri nak suami dia yang boleh bergaul senda, yang boleh berlumba lari, yang boleh buka serban. Takkan duduk rumah pakai serban juga. Bang, tentang-tentang bang tok guru sampai ke rumah pakai serban, sampai rumah pakai jubah. Tak pakailah seksi sikit depan bini. Sebab kita namanya suami, bukan tok guru lagi. Tok guru kat luar. Itu yang payah bini beranak. Sebab tunjuk jauh tok guru, bini pun segan-segan aku. Nak tidur pun takut. Kena tahajud dengan suami ni. Tidak. Nabi SAW bagaimana menjadikan isterinya rasa macam selesa. Dia suami. Ya tuan-tuan, Rasulullah ni kalau tengok dia aura kuat. Tapi Nabi tak suka orang menggeletar bila melihat Rasulullah. Nabi tak suka benda tu. Kalau kita kan sengaja cari ayat, kalau baca orang takut kat kita. Nabi tak suka orang takut pada dia. Sehingga pernah seorang Arab Badui datang jumpa Rasulullah. Menggeletar, ya Rasulullah, geletar takut. Ini pemimpin, ini Rasul. Nabi kata, kenapa kamu takut sangat? Aku ni orang biasa macam kamu. Ya kulul qadid, aku makan roti hancur macam kamu makan roti hancur. Kalau kita sebut orang Melaka, aku ni makan cecaluk lah. Atau kita sebut, aku ni bukan makan orang. Makan nasi juga dua pinggang. Untuk menjadikan orang di hadapan tak takut, selesa. Ini Nabi SAW. Kalau kita tuan-tuan, ustaz, ada tak ayat kalau saya baca orang menggeletar depan saya? Tuan-tuan, buat apa kita nak jadikan orang takut kita? Baik kita cari ayat orang sayang kita, bukan takut. Baik kita jadikan orang bila tengok kita mesra. Nabi Allah Ibrahim waktu ditinggalkan isterinya dan anaknya di tanah gurun Mekah, dia baca satu doa. Allah rakamkan dalam Quran. Dia kata, ya Allah, Allahumma ja'al af'idatan minan nas tahwi ilaiha. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia sayang pada anak dan isteri ku. Jadikan. Ditinggal di tempat tersebut dan lalu doa. Semoga kedua-duanya dicintai. Tuan-tuan, anak-anak ke asrama, ya Allah, jadikan anakku disayangi oleh semua yang duduk ke asrama ni. Tuan-tuan balik dengan tenang. Alhamdulillah, Abang Long, semua sayang. Warden sayang, pelajar lelaki sayang, pelajar perempuan pun sayang sekali. Kita pun seronok, aman. Mana kita letak anak-anak kita? Doa, ya Allah, jadikan anakku disayangi oleh semua orang. Agar anak kita tak dibuli. Berkat doa kita. Siapa ajar? Nabi SAW ajar pada kita. Nabi-Nabi SAW ajar pada kita. Allah mengajar kita. Dan inilah dia sirah Nabi. Supaya contoh itu jangan sesekali luput dalam ingatan kita. Setiap hari tuan-tuan carilah satu contoh untuk kita ikut. Carilah, berusahalah baca. Yang mungkin ruang ini saya tak mampu untuk beritahu semua. Sebab itu bila saya khatam kitab Syama'il Muhammadiyah, 400 hadis, Imam Tirmizi, maka mereka yang belajar dapat tengok bagaimana Rasulullah beradab, berakhlak untuk dicontohi. Dan sekarang saya mengajar kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, yang ada sekitar 1300 hadis.
Siapa baca dia tahu tentang penjagaan silaturahim, menjaga mak, menjaga ayah, menjaga jiran. Bukan jiran kafir. Maka semua Nabi ajar. Tentu kena ingat Rasulullah ni bukan datang ajar kita solat aja. Sah tak sah? Ajar masjid. Nabi ajar kehidupan sempurna atas dunia ni. Maka bila kita baca kitab-kitab ini, kita tengok, ya Allah, betapa aku telah lupa dengan contoh Rasulullah yang hebat. Kalau aku melakukannya dahulu lagi. Sebab tu saya kata kerugian besar. Kalau saya dan tuan-tuan tak tahu contoh yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kerana kalau kita tak ikut contoh Rasulullah, tuan-tuan akan ambil contoh lain. Contoh lain pertama tak akan bawa kita jumpa Allah. Yang kedua tak ada keberkatan. Yang ketiga tak akan beri kita kebahagiaan. Yang keempat, sebenarnya kita mengambil contoh yang kita akan gagal dalam hidup dan kecewa dan menyesal. Tapi kalau kita ikut contoh Rasulullah, dia akan bawa kita jumpa Allah. Dia ada penuh keberkatan. Dia akan beri kita kebahagiaan, bahkan kita tidak pernah menyesal dalam kehidupan. Saya ikut contoh Rasulullah, makan, minum, pakaian saya, berjalan keluar saya. Bukan tuan-tuan hebat para sahabat dalam mencontohi Rasulullah. Mereka contoh Nabi pada semua benda, semua. Sehingga waktu orang melihat Fatimah berjalan, Fatimah ni anak dia, dia Allah Ta'ala anha, anak Nabi SAW. Fatimah juga bila dia berjalan, mereka berkata, ini cara jalan Rasulullah. Maknanya sahabat, sahabiat, cara Nabi jalan pun mereka ikut. Kerana jalan Nabi tu ada berkat. Abdullah bin Salam, Yahudi yang memeluk Islam, dia tengok bekas yang Nabi gunakan untuk minum air, maka dia minum bekas tu. Dan diminum tepat Rasulullah tak bibirnya untuk ikut Rasulullah. Inilah contoh-contoh yang mereka ikuti dalam sepanjang kehidupan mereka. Saya rasa sekadar itu perkongsian pada malam ini. Moga-moga perkongsian saya yang tak seberapa ini dapat dimanfaatkan oleh diri saya sendiri, oleh kaum bapa, kaum ibu, oleh seluruh sahabat-sahabat saya di Melaka, di Taman Tanjung Minyak ini. Moga-moga yang kita dengar dapat dijadikan sebagai ilmu yang berkekalan bersama dengan kita. Dan saya doa sekali lagi, semoga tuan-tuan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk mengikuti contoh yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kerana contoh yang ditinggalkan oleh Rasulullah benar-benar membawa kepada kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Moga-moga kita terus mencontoh Rasulullah dalam semua lapangan bidang kehidupan kita. Dan ambillah peluang yang ada untuk mendalaminya. Carilah ustaz-ustaz, asatizah, belajar apa contoh Rasulullah yang kami tidak buat, yang kami tidak pernah lakukan, atau kami lakukan menyalahi sunnah Nabi SAW. Sebab kami nak menjadi, kami nak ikut Nabi SAW, kami nak bahagia macam baginda diberikan kebahagiaan. Maka saya tutup dengan firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illah wa rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, merekalah orang-orang yang akan diberi nikmat ke atas mereka sebagaimana diberi nikmat kepada sekalian para nabi, sekalian para siddiqin, sekalian para syuhada, orang yang mati syahid, dan sekalian orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik teman dalam syurga kelak. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terima kasih sekali lagi kepada penganjur yang berruang, yang menjemput saya ke tempat tuan-tuan ini untuk kita berukhuwah, berkasih sayang, dan sama-sama kita mengenali antara satu sama lain. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan marhuma innaka antal jawwalul karim raufur rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.